bisa kembali dengan selamat di kampungnya masing-masing. Kamera bu, nah, senyum. Dan saya baru juga kembali dari Timika 2 minggu yang lalu, di mana penembakan yang terjadi di Timika menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dan pihak keamanan. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi dengan kepala dinas kami, dengan kerjasama dengan dinas-dinas terkait, OPD-OPD terkait untuk memberikan bantuan-bantuan ke daerah-daerah yang menghadapi konflik ini, seperti di Kampung Banti dan sekitarnya sudah di ini. Cuma untuk bantuan masuk menurut kepala dinas agak sedikit terhambat dengan masalah keamanan yang cukup ketat, jadi tidak diizinkan. Namun saya sudah mengutus staf khusus saya untuk pergi lagi untuk bisa mendatangkan kira-kira perempuan dan anak-anak berapa yang harus mendapat perhatian khusus dari kami, terutama dalam hal pendampingan psikologis dan juga trauma healing, dan juga bantuan-bantuan khusus bagi peralatan-peralatan untuk perempuan maupun untuk anak-anak seperti susu dan juga makanan-makanan sehat lainnya yang akan kami sinergikan dengan kementerian terkait lainnya.